Kejap lah. Okay, sekarang kita dah live. Boleh play montage? Yes. JZ, montaj. Dah buka dah. Okey, tak naik di sini. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi. Saya keluar saya. Aku keluar cukup ni ke? Sekali lagi ke? Okey, cukup dah. Cukup. Okey dah. Okey, Kak Ina, take over. Stop sharing ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang terdahulu saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program kita hari ini, iaitu Bengkel Asas Grafik Photoshop From Zero to Hero Fasa 1. Program ini, bengkel ini sebenarnya fasa 1 ya, untuk beginner, newbie dan basic knowledge untuk peserta-peserta yang baru nak mengenal Photoshop. Okey, program ini adalah kerjasama dengan Unit Psikologi dan Counseling IPG Kampus Tuan Ku Bainun dan IPG Kampus Sultan Abdul Halim dengan kerjasama IPG K-Zone Utara. Okey, terima kasih kepada tim yang dapat menjayakan program kita hari ini. Sebelum kita menjemput kita punya penceramah, kita tengok sedikit biodata ya tentang penceramah kita pada hari ini. Okey, seperti yang dipaparkan, penceramah kita pada hari ini adalah seorang pensyarah cemerlang yang bernama Encik Zakaria bin Abdul Ghani dari Pendidikan Seni Visual IPG Kampus Tuanku Bainun. Okey, kita tengok sedikit latar belakang ya. Cik Z ya, kita kat sini kita kenal sebagai Z. Saya biasa panggil nama Cik Z, Cik Zakaria ni. Kita tengok sedikit dia punya kelulusan dia daripada Fine Art USM, Ijazah Sarjana Muda Fine Art USM. Dia telah menyambung pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Pendidikan di Universiti Sains Malaysia juga. Pengalaman beliau lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan seni visual, bermula di pengalaman bekerja di Sekolah Menengah Jeram Selangor, merupakan penggubal soalan peperiksaan SPM seni visual, lukis grafik peringkat kebangsaan untuk sekolah menengah dan rendah, aktif sebagai jurulatih utama dan penyelaras peringkat negeri Pulau Pinang seni visual, juga merupakan seorang pelukis grafik, buku teks
itu untuk kredit buku, layout dalaman dan poster serta banner. Kita tengok beberapa karya beliau yang telah disumbangkan sepanjang beliau berkhidmat. Okey, ini antara, nampak ya skrin saya? Okey, ini antara layout-layout ataupun poster yang telah direka bentuk oleh Cik Zack. Antaranya ialah untuk Sukan Kagum yang sepatutnya berlangsung pada tahun lepas tapi dibatalkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan yang paling penting ialah Cik Zack juga merupakan, Cik Zack adalah mereka bentuk untuk bas IPG K seluruh Malaysia. Kalau kita tengok di dinding-dinding bas IPG, itu adalah hasil karya dan hasil karya kreatif Cik Zack. Okey, yang selain itu Cik Zack juga telah mereka bentuk bas tag untuk kami di IPG Tuanku Bainun. Saya tunjuk sebab sikit saja karya kreatif Cik Zack. Tak skrin saya. Skrin tak bergerak. Okey, sebab masalah untuk share next slide. Sebab kat sini dia tak bergerak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, nampaknya Puan Zarina ada masalah sedikit. Ya. Minta maaf, nampaknya line host kita Puan Zarina binti Jamaluddin ada masalah teknikal. Jadi untuk kita tidak melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Zakaria iaitu Cik Zack kita untuk berkongsi, untuk memberi input yang sangat berguna berkaitan dengan Photoshop ini kepada kita semua warga IPG khususnya dan seluruh masyarakat lah di Malaysia ni. Baik, jadi dengan segala hormatnya menjemput dan mengucapkan Cik Zack untuk mempersembahkan persembahan. Silakan Cik Zack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih unit counseling IPG KTB dengan Institut Pendidikan Sultan Abdul Halim. Kemungkinan kita ada masalah lain. Saya harap saya punya presentation ni nampak. Alright, kita pergi ya. Apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop biasa kita dengar tapi tak semua mahir dalam bidang ini. Tapi sebenarnya Adobe Photoshop ni tak kenal maka tak cinta. Kalau dah jatuh cinta dengan Adobe Photoshop ni memang sukar untuk kita pisahkan dengan kehidupan kita. Sebab kita dilingkari dengan banyak elemen-elemen Photoshop dalam kehidupan. Atau kalau kita keluar ke bandar,
sekitar kita nampak poster, banner, kebanyakannya hasilnya adalah daripada app Photoshop dan beberapa lagi app yang sesuai. Okay, Adobe Photoshop satu pilihan grafik yang popular, sangat popular. Okay, di kalangan pekerja grafik dan pembangun pilihan multimedia, bahkan sekarang ni sejak-sejak PDPK ni tak boleh ke mana, banyak ramai di antara guru-guru pensyarah menggunakan Photoshop untuk menyampaikan, salurkan maklumat pendidikan melalui medium ini. Okay, pelajar juga sekarang pun dah mula berjenak-jenak menguasai PCR ni sebab banyak fungsi dia untuk kita. Okay, PCR Photoshop ni direka untuk membolehkan suatu image dan gambar diubah suai mengikut kreativiti masing-masing. Kita kalau mahir benda ni, kita akan rasa susah nak berhenti. Tapi kalau kita dah menguasai, berhenti buat kita lupa boleh. Okay, Photoshop ni merupakan perisian untuk ubah suai apa sahaja jenis raster, tetapi boleh digunakan untuk melukis, ubah suai image jenis bitmap. Bitmap bukan vector. Vector dia lebih sharp sebenarnya. Tapi bitmap ni kalau kita zoom in, dia berkotak-kotak. Ini adalah salah satu contoh-contoh bagaimana kita menyunting gambar. Gambar ni menggunakan beberapa elemen fantasi. Yang ini gambar asal, kita edit untuk menampakkannya lebih dramatik, lebih menarik, lebih orang suka, lebih suka menengok. Begitu juga ramai artis-artis, model-model menggunakan gambar mereka, manipulasi gambar mereka biasa kepada yang ekstra biasa. Okey. Tengok gambar ni. Orang perempuan ni biasanya dia suka cantik. Dia ubah suai jadi macam ni. Kita jangan tertipu, jangan tertipu dalam Facebook tu. Kebanyakannya menggunakan app-app untuk melihat diri lebih cantik. Ini lebih dramatik. Okey. Lebih dramatik dan lebih menarik. Itu tujuan dia. Ni gambar asal dia. Kita ubah suai jadi untuk lebih menarik. Begitu juga dengan baby, contoh-contoh bagaimana kita nak adapt, tukar warna pada badan baby, nampakkan lembut, soft dan sebagainya. Ini kalau bangunan lama kita buat suntingan, menambah baik, kelihatan dah nampak lebih menarik. Itu sajalah kalau nak ubah suai sampai peringkat ini, sedia bajet lah. Okay, ini adalah contoh-contoh kulit buku. Kita sedia, ini yang dihasilkan, ini yang saya hasilkan untuk kampus kami lah. Di mana jabatan awal pelajar, jabatan pendidikan, ilmu pendidikan, konferen. Kita gunakan idea kita untuk modify supaya dia lampak lebih menarik mengikut acuan yang kita nak. Ini buku 25 tahun kecemerlangan, retrospektif 2017 tahun ni. Ini adalah poster banting. Ini sijil juga kita boleh hasilkan menggunakan Photoshop selain daripada AI dan sebagainya lah. This one brochure publisher. Ini poster juga kita boleh hasilkan melalui pelbagai gambar dan sebagainya. Untuk suntingan bahan bantu mengajar, kanak-kanak biasanya lebih suka benda-benda yang berwarna. Kita boleh dapat daripada internet sebenarnya. Tapi kalau kita buat sendiri lebih baik. Kita boleh gunakan elemen-elemen pada guru tu sendiri. Elemen sekolah tu sendiri, kelas tu sendiri. Supaya lebih kanak-kanak, murid-murid lebih seronok tengok. Okey, mari kita mengenali hamparan Photoshop. Okey, yang atas ni menu bar. Ini adalah menu yang besar di mana kalau kita nak pergi lebih cepat, kita akan klik di sini. Di sini option bar.
Option bar ni akan berubah apabila toolbox kita tekan. Toolbox. Okay, apabila kita tekan toolbox dalam bahasa Melayu ni perkakasan melukis lah. Kita tekan mana-mana kita nak guna alat apa, automatically bar pilihan ini akan berubah. Ni tertingkap pilot. Tertingkap pilot untuk bacuan dan sebagainya lah. Ini adalah canvas. Apa saja kita bekerja di atas canvas putih ni. Okay, melalui canvas putih ni kita boleh buat apa saja dan apabila kita print hanya dalam canvas ini saja yang akan kelihatan. Ini adalah perkakasan alat-alat lukis yang kita akan gunakan. Tapi mungkin untuk peringkat awal ni kita tak akan guna semualah. Kita guna hak mudah-mudah sajalah. Sebab dengan 2 jam ni melalui online ni agak kekalut lah sikit. Tapi insyaAllah saya akan tunjuk yang basic. Untuk the next time kita akan lebih advance lah. Tapi kita kena kuasai yang awal ni dulu. Okay. Ini layer. Layer ni kalau lagi saya akan buka bagaimana kita menggunakan PowerPoint Photoshop untuk membuat layer. Yang ini tadi palette ni semua, dokumen. Yang ini bagaimana kita nak setting. Ini adalah setting canvas kita sebelum kita mula. Ini tools box perkakasan melukis yang kita harus tahulah. Ini sebenarnya kena buat secara hand on baru kita faham penggunaan dia. Ini pemilihan tools, apakah keperluan, kepentingan, fungsi macro tool, move tool. Move tool ni penting lah. Setiap kali apa saja kita nak gerakkan objek, email dan sebagainya, kita kena menggunakan move tool. Ni lasso tool ni lebih kepada memotong bentuk-bentuk yang tak teratur dan sebagainya lah. Polygonal lasso, magnetic lasso secara automatik. Magic wand ni banyak kita akan guna. Magic wand ni banyak kita akan gunakan semasa kita nak buat kerja nanti. Mungkin masa peringkat ni mungkin kita tak nampak. Nanti masa saya buat kerja nanti insyaAllah kita akan nampak. Ini cara-cara pemotongan dibuat. Kalau lasso tool dia kita lukis dengan tangan. Free shape. Polygonal ni lebih sesuai untuk bentuk-bentuk geometri. Okay. Magnetic lasso tool dia akan select sempadan yang sangat kontra. Dia akan ikut sangat kontra. Okay, seterusnya. Ini crop tool, hailing tool, clone tool, stamp tool ni memang ada dalam perkakasan. Ini clone stamp tool ni lebih kepada copy semula objek yang kita nak copy lah. Hailing tool ni okay, untuk memperbaiki atau mengatasi red eyes, cacat celah dalam gambar tu. Crop macam biasa kita tahu sama ada kita nak pilih kecil, besar dan sebagainya, potongan dia. Eraser tool, sharpen tool, ni dot tool ni, burn tool, span tool, semua ada dalam perkakasan. Okay, type tool ni akan banyak kita akan guna. Okay, banyak kita akan guna. Brush and pencil tool ni banyak kita akan gunakan semasa nak buat editing gambar. Nanti saya akan kongsi sama ilmu bagaimana menggunakan pen tool untuk crop gambar, buangkan dia punya latar belakang. Ada pelbagai cara teknik yang mudah supaya kita tidak menyusahkan kita untuk menghasilkan gambar ni saja. Background kita tak nak. Layers. Okey, untuk pengetahuan, layers ni kalau kita ada satu gambar banyak layer, dia akan, kalau 10 layer, 10 layer akan naik di sini. Layer paling atas ialah menunjukkan layer itu berada di hadapan.
layer bawah menunjukkan layer itu berada di belakang. Bagaimana nak bawa layer naik ke atas atau turun ke bawah, nanti saya akan tunjukkan. Okay, gambar-gambar juga kita boleh adjust. Kalau gambar yang kita dapat agak gelap, kita boleh adjust. Okay, untuk adjustment layer kita ada beberapa tool. Okay, untuk kita sama ada nak terangkan dia, nak gelapkan dia, nak tukar warna dia, saturation, brightness, nak hitam putihkannya pun boleh kita gunakan adjustment layer. Okay, style layer nanti saya akan tunjuk. Filter. Filter ni adalah satu tool yang cepat. Ha, kita nak ubah gambar itu menjadi guna filter lah, macam kamera lah. Kita guna lens, fish eyes, kita akan nampak bangunan tu kembang. Okay, sini pun ada. Okay, ini ada gambar asal. Ini kita cut outkan dia. Ini kita filter blurkan dia. Semua ada dalam filter. Kita boleh gunakan fungsi-fungsi tersebut untuk manipulasi gambar asal. Jom kita mengenali aktiviti asas menggunakan Photoshop. Ha? Ini adalah layout yang pertama. Kalau kita buka saja layout pertama, di sini akan keluar. Okay. Buka file new dan sebagainya. Okay. So kita akan mulakan kita punya persembahan. Yang kedua, terus kita buka pada Photoshop. Okey. Ini adalah gambar-gambar yang kita dah sediakan. Okey, kita bermula dengan ini dikatakan move tool ni. Okey, cara buka yang pertama sekali kita pergi pada open. Dia ada dua. Kalau kita buka pada new, dia akan keluar begini. Okey, saya ulang balik. Padam ni balik. Okey, saya padam balik. Kita buka Photoshop, kita akan dapat satu hamparan begini . Okey, ni menu. Menu bar. Ini option. Ini perkakasan, toolbox. Ini palette. Okey, now kita nak buka canvas. Kita buka pada new. Apabila kita dapat alaman ini, tekan pada new, kita namakan dulu. Mungkin nama projek satu. Okey. Pulanglah. Projek satu. International paper ni, kita banyak paper. Ni jenis-jenis preset ni banyak. Biasanya kita terpulanglah. International paper. Apabila kita buka, size ni ada kat sini. A3, A6, A5, A3, B5, semua sini. Okey. Kalau saya tekan F4, dia dah setkan size. Kalau kita boleh tukar, kalau kita nak per inci, kita tahu ini inci dia. F4, ini inci dia. Okay, pixel. Pixel ni kita, size dia kecil. Kalau komputer kita punya spek tinggi, kuat, tak apa, kita letak 300, dia lebih sharp. Okay, kalau kita juga boleh letak 100 untuk pixel. Okay. Gambar dia masih lagi sharp sebab tak besar kita guna. Kecuali kalau kita guna saiz besar. Okay, saiz besar. Ini kalau 300 dia standard lah. Dia cadangkan 300 standard. Okay. Ini F4. Okay, standard. Kalau Cik Z, boleh tak saya nak buat saiz besar selain pada saiz saya sendiri? Boleh. Kita boleh buat sendiri. Contohnya kita tukar pada inci. Saya nak buat sini 10. Height 12. Okay. Yang ini apabila kita tukar saja ni, dia akan jadi custom. Berarti terpulang pada kita.
solution dia akan adjust di RGB. Kita kalau untuk kegunaan dalam kita punya laptop, kita biasa guna RGB lah. Kecuali kalau kita nak print, kita akan gunakan CMYK. Okay, setakat ni kita pakai RGB. Ni background. Background color ataupun transparent. Biasanya kita akan guna white. Yang ini advanced ni kita abaikan. Okay, kita try photo A4 dulu. Dah siap semua ni, kita tekan OK. Bila tekan OK, di sini akan tulis projek satu yang tadi kan. Projek satu. Kita akan dapat hamparan ni. Kita boleh zoom in, zoom out menggunakan mouse. Pastikan mouse yang kita gunakan ada scroll. Ada scroll kat tengah-tengah tu. Kita tekan alternate, tarik ke dalam. Dia akan zoom out. Tolak ke luar, tolak ke depan, dia zoom in. Ha, ini penting ni. Kalau tak ada yang scroll tu boleh juga, tapi jadi susah lah. Kita kerja grafik ni kita nak cepat. Okay. Zoom in. Ada yang tanya, Cik Zaid boleh tak saya buat canvas saya horizontal, melintang? Boleh. Ini portrait kan? Boleh. Eh? Kita kena set dulu. Kita nak portrait ataupun melintang, horizontal, landscape. Sebelum kita buat kerja. Jangan dah siap kerja, saya nak tukar pada landscape lah. Apabila tukar landscape, banyak benda kerja kita nak buat. Now we go for landscape. Okay, kita tekan pada image. Mana-mana adik-adik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang ni untuk basic. Untuk advance nanti kita buat. Untuk basic saja. Okay, kita nampak ni. Image rotation. And then kita pergi kepada CW, CCW. Ni lawan jam, ikut jam lah. Counter, clock dan sebagainya. Klik salah satu benda-benda pun. Apabila kita klik, yang portrait akan berubah menjadi landscape. Okay. Setakat ni okay? Boleh kot? Alright, saya padam. Kalau kita nak buat suatu projek yang lain, kita boleh pergi pada klinik, klik open. Open, kita pergi kepada sekejap lah. Okay, katakan saya nak pergi buka ni, buka file. Katakan saya nak yang geometri ni. Okay, saya open. Okay, dia akan keluar yang ini. Ini yang dah siap, ini kita tak set. Ini gambar ni direct daripada gambar yang kita ambil kat internet dan sebagainya. Jadi cara nak masukkan ke dalam paparan kita tadi, kita just tarik, turunkan dia. Okay, tarik, turunkan dia dan klik, tarik, drag dia masuk ke sebelah ni, lepaskan dia. Itu size dia sebenarnya. Kat sini nampak besar kan? Size dia sebenarnya sini, besar ni. Yang ini kita boleh pangkah. Okay. Besok kalau kita nak mengajar anak-anak kita betul-betul geometri, kita boleh gunakan gambar-gambar dalam internet, the save as, supaya kita simpan file, kita boleh guna pakai. Okay. Kalau nak besarkan, ni adik-adik, cikgu-cikgu, rakan-rakan, kita nak besarkan dia, just ingat dia bergerak kat move tool ni lagi. Control T. Control T. Toggle. Ni saya buat shortcut. Kalau nak ikutkan yang sebenarnya, kita pergi pada edit, transform. Okay, kita pada ini scale, rotate dan sebagainya. Ini free transform ni, control T. Klik sini, dia akan naik 4 segi. Okay, 4 bucu ni penting. Jangan, kalau nak besarkan, jangan klik gini. Dia akan jadi macam ni. Okay, kita tak nak macam ni. Okay, nanti nampak tak proportion. Tak skala, dia tak ikut skala. Okay, don't apply. Caranya ialah control T, pergi pada bucu ni, mouse pergi pada bucu, tekan shift. And then kita tarik.
Dia dia tak boleh kebab, dia ikut skala dia. Okay. And then lepas, lepas. And then tekan enter ataupun tekan pada mouse tool ni. Apply. Okay, biasanya saya tak tekan apply lah. Saya terus enter ya. Dia akan hilangkan dia punya. Okay, setakat ni boleh ikut kot. Ingat lah. Ini auto select ni penting lah. Klik auto select ni siap-siap. Sebab auto select ini untuk layer. Kalau saya pergi layer sini, kalau setakat 2 layer kita boleh nampak eh. Kalau ada 20-30 layer ni, kita kena pakai auto select. Auto select ni maksudnya kalau saya klik dekat objek tu, automatic layer ni akan aktif ikut image apa yang kita klik. Automatic. Okay. Sini ada gambar hitam ni. Macam mana kita nak buang gambar hitam ni? Kita pergi kepada rectangle marquee tool. Ini kita nak select untuk buang yang hitam tu. Okay, pergi sini. Highlight dah. Okay. Tapi ingat eh, di sini aktifnya dekat layer objek ni. And then just tekan delete. Okay. Sekali lagi. Bagaimana nak buang hitam ni? Saya nakkan yang ini saja. Pergi pada rectangular marquee tool ni. Klik sini. And then ke sini. And then terus delete. Tekan delete. Okay. So ganik-ganik ni yang yang berbintik-bintik ni kita control D. Control D maksudnya deselect. Okay. Deselect. Sebenarnya kalau ikut betul belajarnya, bawa ke sini. Select. Tekan ni. Deselect ni. Pun boleh juga. Tapi jauh lah. So saya akan terus tekan control D. Deselect. Okay. Macam manakah saya nak alihkan gambar-gambar ini untuk pecahkan dia? Dia tak jalan ni, serentak ni. Okay. Saya nak beritahu kalau saya tutup mata. Mata ni penting ya. Mata ni kalau saya tutup, nampak tak? Latar belakang dia nampak putih. Sebab saya nak asingkan dia satu-satu ni. Nak asingkan dia satu-satu. Jadi dengan kata-kata lain, gambar ini masih lagi duduk dalam satu kelompok dia. Okay. Ni mata ni sebenarnya nak buka, nak tutup lah. Tapi sebenarnya kalau print, saya akan print yang ini saja. Yang ini tak nampak apa. Okay. Tak apa, kita tinggalkan. Sekarang ni saya nak ajar bagaimana nak pisahkan geometri ni kepada yang lain. Okay. Sebelum tu paling mudah kita nak buang. Nak buang putih ni macam mana? Okay, dia banyak cara nak buang putih ni sebab warna dia warna putih sekata. So mudahlah kita nak buangkan dia. Kita pergi kepada Magic Wand Tool ni. Klik sini. Okay, masuk sini. Tekan. Klik dekat kawasan berwarna putih. Itu kawasan yang nak kita buang. Klik saja. Maka dia akan aktif. Begini. Okay. Selepas dia aktif begini, bagaimana kita nak buang? Just tekan delete. Tekan delete. Semuanya yang putih tu dah tak ada dah. Okay. Sekali lagi. Bagaimanakah kita nak buang warna putih? Magic Wand Tool, klik kat luar dan delete. And then nak hilang genek-genek ni, Control D. Maka dia dah hilang dalam latar belakang. Tapi masih lagi dalam group ni, dalam kelompok ni. Okay, sekali lagi.
Okay, sebelum kita pergi itu, apa kata kita duplicate gambar ni supaya kalau rosak ataupun berlaku apa-apa kesilapan, kita ada copy dia. Cara nak copy dia, kita tekan, tengok di sini . Banyak cara dia . Kita tekan Ctrl J, akan naiklah ini. Okay, sekali lagi. Okay, dia sebenarnya ada banyak cara untuk buat duplicate. Salah satunya Ctrl J, dia akan naik dua sini. Okay. Okay. Kalau nak delete, dah tekan dan tekan delete lah. Cara tu cara nombor satu, biasalah kita main shortcut lah. Atau yang biasanya kita tarik ni, ni pergi dekat gambar ni, right left click, tarik dia, drag dia masuk dekat sini, bawah ni. And then lepas. Ada dua gambar. Okay. Sekarang dah ada dua gambar. Satu sini, satu sini. Okay, sekarang saya tutup gambar ni dulu. Saya simpan . Supaya kalau apa-apa berlaku, saya ada gambar simpanan. Okay, jom kita ulang balik bagaimana nak hilangkan putih ni. Kawasan putih. Magic wand. Dan klik sini. Delete. Nak hilang renik-renik ni, Ctrl D. Dapat satu dah. Okay. Sekarang ni saya nak ajar bagaimana nak pisahkan gambar ni satu-satu. Okay. Ingat lah, kita nak bekerja dekat layer ni, bukan dekat layer ni. Layer ni saya dah tutup mata lah, layer ni. Ni. Saya ajar yang paling mudah lah, macam mana nak pilih. Kita pergi rectangle magnitude ni, magnitude tool, highlights ni. Kita nak copy nak ini, saya tiga dulu. Macam biasa . Macam kat Word kita guna Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Berarti kita dah ada dua di sini. Okay, ni dah hasil ni. Bila kita naik ni, layer yang paling atas sekarang ini tiga ni. Satu, dua, tiga ni. Cik Zack, ulang balik. Oh, okay, ada ulang balik. Okay, saya delete lah ni. Tekan delete lah. Ni. Pergi pada rectangular marquee tool. Saya nak ambil atas dulu lah. Okay, atas ni. Okay. Ctrl C, maksudnya copy. Ctrl V, maksudnya paste. Kemudian pergi pada move tool ni, bawa dia ke tengah. Haa, saya dah ada. Adik-adik dah dapat tiga benda ni. Sekarang ni saya nak pisahkan satu-satu, boleh tak? Sama juga, sama juga. Ni Ctrl, Ctrl, Ctrl C, Ctrl V. Okay, pergi pada move tool, turun satu. Yang ini boleh. Ctrl C, Ctrl V. Okay, pergi move tool, turun dia. Yang ini kalau tinggal ni, kita just buanglah ni dua. Macam mana cara? Tekan delete. Ctrl delete select. Dah dapat tiga objek. Okay. Kita buka balik dia begini. Tiga objek. Kita tak ada masalah . Apabila latar belakang yang sekata, tak ada masalah. Agak mudah lah nanti kita nak bekerja. Okay. Kalau saya nak bekerja untuk tiga benda ni, yang ini saya dah tutup mata. Ni saya tarik. Okay. Benda ni berada di tengah-tengah. Alright. Nampak ni? Ini semua ada dibuat untuk memudahkan di mana kedudukan itu berada. Lurus ke tidak. So nak tahu dia lurus ke tidak, kita tengok ni. Tarik ni. Ini adalah garisan ruler . Okay, tengok.
Okey. Tengok ni. Ada buat dia di mana ni? Ni tepi ni. Okey. Ni control T. Ni tengah-tengah. Tapi okeylah. Mana saya zoom lah ni. Saya dah beritahu lah. Kalau kita nak lihat gambar bulat, bola bulat ni, cursor ni berada di tengah-tengah, tekan alternate dan zoom ke dalam. Kita akan dapat di sini. Jangan letak di sini, alternate tekan ni. Dia akan pergi tempat putih. Jangan buat macam ni. Jenuh nak cari ni. Ni tarik balik ke dalam. Kalau saya nak tengok yang tiga segi ni, piramid, pergi mouse cursor ni kat sini, tolak. Haa ni. Saya nak tengok sini, haa ni. Bawa cursor ke objek yang kita nak zoom in. Okay, jangan kat sini, saya nak tengok yang bola, saya zoom kat sini. Haa, dia lari. Dia lari. So, buat sini. Alright. Setakat ni, okay ke? Alright. Yang ini kita nak alih-alihkan dia automatik di mana-mana pun boleh. Oh, terima kasih. Sahabat saya siapkan air. Ustaz, ustaz. Okay. Kita dah naik. Okay, sekarang kita nak naikkan apa kita nak buat? Perkataan. Perkataan. Sebenarnya, ya. Kalau saya nak letak Cik Zack, ada cakap, Cik Zack boleh tak saya buat lukisan ada garisan lilit belakang ni? Warna hitam ke, warna putih ke dan sebagainya, warna merah ke? Boleh. Tengok saya cuba buat ni satu eh. Mana-mana yang tak ada Photoshop, tak ada ni, belum awak boleh buat catatan eh. Zoom sini. Tengok layer ni eh. Kalau saya tekan yang biru ni, kotak ni, layer ni akan berubah. Okay, saya tekan merah, orange, bola, layer akan berubah. Sebab apa? Saya auto select. Kalau saya tak klik auto select, saya nak pergi kepada kotak ni, dia tak bergerak. Saya klik. Tak bergerak. Sebab dia bukan auto select. Kalau saya nak pergi kotak, saya kena hala ke sini balik. Barulah pergi kotak. Jadi masalah lah. Jadi masalah. So, saya tekan auto select. Itu pentingnya auto select. Saya klik benda bola, dia automatik dia pergi sini. Saya klik biru, automatik dia pergi sini. Okey. Itu fungsi dia eh. Now, saya nak letak dia duduk dalam yang saya sebut tadi. Saya nak buat satu macam outline kat sini. Okey, saya zoom ke dalam eh. Ni tak ada outline ni. Kalau tak ada outline, macam mana kita nak buat outline ni? Okey. Ini adalah bola warna oranye, bulat. Saya klik di sini. Okay. Add layer style. Add layer style. Kita klik. Dia akan keluar sini. You nak stroke ke inner shadow, setting, overlay dan sebagainya. Kita tengok stroke. Saya klik stroke. Apabila klik stroke, automatik dia ada garisan luar. Warna nak ubah boleh. Cik Zack boleh tak ubah warna luar ni? Boleh. Klik sini. Pilih mana-mana warna kita nak. Dia akan tukar. Ni master warna dia. Katakan saya nak biru. Ni biru, biru terang, biru gelap. Tarik ya. Saya nak warna purple. Purple gelap sebagainya. Dah okey, tekan okey. Tekan okey. Ni purple. Ni size. Saiznya ialah lingkaran dia. Yo, boleh main di sini. Besar, nipis. Besar, nipis. Okay. Katakan kalau kita nak standard lagi senang lah. Kita katakan kita setuju warna ni. Kita nak 10. Kita type 10. Supaya yang lain-lain pada objek 10 juga. Ini outside, inside. Ini lingkaran ini dibuat di luar bulatan. Outside. Kalau saya tekan inside, dia akan duduk di dalam. Dia akan kecil sikit. Okay. Outside. Okay, opacity ni apa pula?
opacity nak menunjukkan garisan tu blur sikit, kecerahan dia, ini ni pekat, ini dah cerah sikit. Nampak ni. Dah confirm? Okay. 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 Cik Zek boleh ulang balik tak? Okay, kita ulang balik. Kita buat yang ni eh. Bawa sini. Zoom. Pergi mana yang mula-mula? Cikgu-cikgu, adik-adik. Pergi pada add layer style ni. Tapi ingat eh, dia di kotak biru eh. Bukan di kotak sini eh. Tengok dia tukar ni. Biru. Add layer style. Mana dia? Mana? Kita pergi stroke. Tekan stroke. Kita nak warna lain lah. Okay, kita tukarlah warna merah pula. Okay, tekan sini warna merah. See? Warna merah. Kita tekan okay. Tadi berapa tadi? Tebal ni tadi 10. Tekan 10. Opacity 100. Offside. Dah tekan okay. Okay, dah dapat 2 dah. Okay, last kali kita cuba buat ini pula. Okay, daripada stroke tukar kepada warna biru. Okay, biru terang sikit lah. Okay, ini 10. Okay. Right. Ini guideline saja eh. Ruler ni guideline. Macam mana nak dapat ruler ni? Di sini. Ni kita boleh buang. Di sini tarik gerak guideline dia. Okay, nak tahu dia ni. Ha, ini sorry. Yang ni sorry. Yang ni guideline yang atas melintang. Melintang. Okay. Kalau kita tak nak guideline, buang dia. Tolak lah. Klik. Tolak atas. Kita buang dia. Okay. Tak ada apa. Eh. Guideline ni kalau kita pilih tak nampak. Dia cuma guideline saja. Alright. Sekarang ni kita nak masukkan text. Tapi sebelum tu saya nak. Cik Z, boleh tak kita besarkan objek ni? Serentak. Boleh. Pergi pada move tool. Highlight tiga-tiga ni. Bila kita highlight tiga-tiga ni, tiga-tiga objek ni akan serentak aktif. Apa perlu buat? Kita control T. Control T. And then kita pergi pada bucu ni. Ah, salah. Kenapa salah? Sebab kita tidak tekan shift. Tekan shift baru tarik. Ha, tarik atas bawah. And then lepas enter. Okay. Ni aktif ni. Kalau kita gerakkan dia akan gerak serentak ni. So nak lepas tu nak hilangkan dia, just klik kat luar ni lah. Dia hilang lah. Kalau saya, itu salah satu kita boleh highlight ke seluruh dua jenis eh. Tiga-tiga aktif. Atau kita boleh tekan ni. Okay, tekan control. Tekan control. Okay, sekali lagi. Saya aktif yang ini, ni. Yang ini tekan control, klik. Tekan control, klik. Okay, sorry. Tekan shift. Tekan shift. Ha, dia akan. Nak release balik, tekan kat luar. Release. Okay. Hari ini kita dah tengok bagaimana kita menggunakan elemen-elemen pemotongan eh, mudah. Nanti selepas saya buat teks ni, saya akan ajar pula bagaimana kita nak edit yang macam ni pula ni. Sekejap eh. Nah. Yang ini. Yang ini datangnya objek ni di sini. Ya.
Okey. Yang ini, kita nak potong ni agak susah berbanding yang tadi. Walaupun latar belakang ni semua putih, tapi kita ada cara potong dia supaya bulu-bulu ni nampak. Kita tak boleh potong begini. Ikut sampai habis kan, kita nak buang potong, delete. Dia akan kacau, merosakkan. Merosakkan. Tapi ada cara potong dia. Tapi ini nanti saya ajar di penghujung sikit. Itu juga kalau kita nak buat yang begini. Yep. Yang ini. Okey. Ini yang asal, sorry. Ini yang asal. Yang ini kita dah potong, dia boleh bergerak. Ini dia putih dia boleh. Kita tak boleh potong. Okey, Cik Zack, boleh tak kita, sebab ni sekata, boleh tak kita gunakan magic wand? And then kita delete. Okey, dia akan jadi macam ni. Kita belakang dia. Ha ni. Beza dua ni. Okey. Ha, ini nanti saya akan ajar. Ini sebenarnya dah advance sebenarnya ni, fasa 2. Okey. Ha, ini pun dah fasa 2 dah ni sebenarnya ni. Nak buang benda ni ikut alur-alur ni, tapi tak apa. Untuk motivasi kita boleh tengok macam mana kita nak guna kombinasi beberapa image. Yang ini buat yang ini supaya kita boleh dapat satu gambaran yang sebagai satu poster. Sekejap kita lihat ni. Mana dia? Okey. Adik-adik, cikgu-cikgu sekolah, ni. Yang ini semuanya boleh kita gerak. Ini datangnya daripada yang ini. Yang ini datang daripada ini. Ini semua kita ambil bahan-bahan gambar ni daripada internet. Okey, daripada internet. Kita buang dia punya putih ni. Buang dia punya putih ni. And then kita boleh susun. Bagaimana dapat background ni? Background ni pun kita ambil daripada internet. Okey, masuk ke dalam. Kita boleh adjust. And then ini teks. Kataan-kataan ni kita boleh wujudkan sendiri. Okey, dia boleh wujud sendirilah ni. Kita boleh buat poster. Kita nak print banner, letak kat sekolah pun boleh. Nak letak kat dinding, dinding classroom pun boleh. Macam-macam kita boleh buat. Jadi dengan menggunakan Adobe Photoshop, kita boleh menghasilkan berbagai bahan. Bahan-bahan mengajar. Okey, kita pergi pada sini balik. Sekarang kita nak masukkan teks. Teks nak mengenal bentuk-bentuk geometri. Teks kita pergi pada sini. Horizontal, kita klik bucu ni. Klik bucu ni. Okay. Right click, ada 4. Horizontal, vertical, horizontal. Ini kita jarang guna. Ini kita jarang guna. Kita guna dua ni dua. Tapi kebanyakan untuk permulaan, kita ambil horizontal yang melintang. Kalau horizontal melintang ni, klik sini and then tekan di sini. Okay. Tiga segi contohnya. Okay, dah ada perkataan tiga segi tu. Okay, ada perkataan di sini ni. Saya highlightkan di sini. Sebenarnya dah ada perkataan di sini. Ni ada perkataan. Tapi Cik Zack, warna ni, warna putih ni saya rasa ni okay, betul. Klik kat sini, tiga segi. Klik dua kali. Okay, kita akan dapat lihat di sini. Ini adalah warna kepada
huruf ini. Kita klik kat huruf ni punya warna putih ni, kita tukar. Nak warna apa? Hitam. Kalau nak hitam, kita pergi bucu ni senang. Ha? Pergi bucu ni hitam. And then okay. Tulisan ni tak sesuai untuk budak-budak darjah 1, 2, 3 ataupun prasekolah. Macam mana kita nak ubah? Kita banyak cara. Kita boleh pergi pada karakter ataupun senang kita klik dua kali sini. And then di sini ada tulis. Pilih huruf yang kita perlukan. Okay, katakan saya nak guna huruf sample. Ni sample dia. Berlin lah. Berlin sand ni sample dia. Okay, klik dia. Dia akan tukar. Tiga segi. Okay. And then nak saya apa? Ball ataupun regular, klik. Kalau ball, tekan glock. Ball, tebal lah. Kalau regular, regular. Okay, and then pass. Dapat sini tiga segi. Nak besar kecil, control T, tarik bucu. Enter. Okay, nak tukar huruf balik, klik dua kali sini. Z, saya tukar warna huruf, dia bentuk huruf. Okay, huruf apa nak tukar? Cari di sini, di sini. Nampak semua ni. Okay, saya nak guna Comic Sans. Ha, dia di sini. Tiga segi. Nak kecilkan sikit, Ctrl T, tarik, enter balik. Okay, yang ini kotak ni. Okay. Ni piramid kan. Piramid ni bolehlah kita letak. Ni piramid lah. Ni cube. Ni sphere. Bulat. Tak apalah, apa benda pun tak apa. Okay, kita nak letak perkataan kotak. Contohnya kotak. Cube ke atau kotak ke sebagainya. Yang ini tulisan ni kita nak saiz yang sama macam ni. Caranya yang paling mudah. Yang paling mudah. Pergi pada sini. Pergi pada layer. Kita duplicate control. Control J. Control J. Okay. Satu. Atau right click. Duplicate layer. Okay. Pun tu satu. Atau kita tarik drag masuk kat bawah ni. Okay. Sekali lagi. Drag. Drag yang lepas, lepaskan kat sini. Masuk kat sini, lepas. Maka keluar satu lagi segitiga. Okay. Okay, buat turun. Okay. Macam mana kita nak tahu dia berada selari dengan perkataan dia tadi? Ni, ni, nampak? Bila kita gerakkan dia, dia akan automatik naik garisan-garisan ni. Ha, ni tidak duduk selari ni. Ha, ni selari. Okay. Kita tengok apa dia ada. Ni filter ni nanti dulu. Oh, banyak kita ni. Alright. Okay. Yang ini kita nak letak cube. Klik dua kali. Edge. K-U-I-B. Cube. Okay. Automatically size yang sama. Jenis huruf sama. Size font sama. Tak payah kita type lain. Nanti kelangkabut nak cakap saiz dia lah itu dan sebagainya. Okay. And then tekan move tool. So bulat. Bulat. Okay. Caranya ialah Ctrl T. Ctrl J sorry. Ctrl J. Banyak cara kan. Salah satu Ctrl J lah. Ha, tarik sini. Okay. Tarik sini. Kita nak letak apa? Sphere, bulat, bola, apa pun tak apa. Okey, kita letak bola lah contohlah. Okey, bola contoh. B-O-L-A. Okey, dah siap lah ni. Kita nak styliskan tulisan. Nak styliskan tulisan pun boleh. Kalau saya nak sengit-sengitkan pun boleh juga. Eh. Saya klik sini contohnya. Ctrl T. Yang ini center. Kalau saya pergi keluar ni, dia nampak bulat tu, nampak tu. Nampak kesel ni bulat ni. Saya boleh. Okay. Okay.
Okay, lagi. Yang ini macam pin, eh, pin. Macam maksudnya macam paku tekan lah. Saya boleh alihkan. Kalau saya paku tekan ni, saya alih ke bucu sini. Saya pergi keluar ni, dia akan tu nampak. Kalau saya paku tekan ni, saya alih ke sini. Okey. Dia macam paku tekan. Okey. Okey. Zack, boleh tak saya buat melengkung? Melengkung. Oi, banyak dia elemen-elemen ni. Kalau saya nak buat dia melengkung, tulisan tu melengkung. Okey. Saya klik dua kali di sini. Ini boleh buat catatan lah. Klik di sini, dia akan berubah di sini. Okey, kita cari pada di sini. Create web text. Okey. Pergi sini. Pergi sini. Dia boleh main sini. Bawah. Macam-macam lah. Okey. Kalau saya tanah as, saya nak pergi macam apa macam ni? Bendera berkibar pun boleh juga. Main di sini. Dah puati, okey. Okey, pergi pada mustul. Okey. Macam mana Cik Zack? Saya nak ulang balik. Okey, saya ulang balik. Okey. Tengok yang ni saja. Klik dua kali. Atas ni dekat option menu, option bar ni akan kita dapat lihat ikon yang ini. Okay, create right text, klik saja. Dia none, tak ada apa lah. Jom kita pergi kepada, nak melengkung lah. Nak melengkung ke bawah boleh. Banyak ni. Pilih lah. Nak fish eyes pun boleh. Okay, saya nak melengkung, klik sini. Ni kita boleh adjust ni. Berapa tinggi lengkungan dia. And then okay. Okay. Lepas tu move tu. Wah. Dah banyak dah dapat ni. Okay. Izinkan saya minum sekejap. Dahaga. Sekejap lah. Alright. Sekarang ni. Yang ini kita dah belajar bagaimana nak letak gambar, ketiga-tiga gambar ni dalam satu kertas A4. Datang gambar-gambar ni datangnya daripada ini. Ni bermula di sini. Yang ini kita boleh tutup mata dia. Okay. Okay, kita buang latar-latar dia. Gambar dia sebenarnya yang ini tadi. Ni. Kita buang. Okey. Sekarang ni kita untuk setakat ni okey lah kot. Okey, kita pergi pada new. Kita buat saiz satu, saiz A4. Macam mana kita nak buat? Okey, kita letak Taman Haiwan. Okey, saya nak buat pada kertas A4. Ni semua dah ada semua, kita ganggu. Alright, kita buka baru. Sekarang ni gambar dia bersifat portrait. Saya nak ubah kepada landscape. Okey, kepada landscape, saya pergi pada image. Image rotation and then clockwise, dia akan melintang. Nak zoom jauh, zoom dekat. Alright, saya nak tunjuk cara contoh potong yang mudah lah untuk kartun-kartun ni.
Okay, kita boleh buka kita punya folder. Siapkan dulu, ha? Katakan saya yang ni. Siapkan dulu gambar-gambar ni. Senang kita nak pilih, ha, gambar yang kita nak guna. Okay, contoh. Okay, saya nak gambar ini. Saya cuma tarik, drag gambar ni masuk. Okay, drag gambar ni masuk. Sebenarnya ada dua cara. Banyak, bukan dua, dua tiga cara. Eh. Salah satu ya, tekan ni, drag, bawa masuk dekat Photoshop, bawa ni atas, dia ada tulis campur, ada gambar lambar campur, baru lepaskan. Okay, baru lepaskan. And then, enter. Enter ataupun tekan sini. Mouse tool. Kalau saya enter je lah. Okay ni. Tapi ada kotak kalau saya tutup mata ni. Ha, ni saya dah siap potong lah ni rupanya. Ha, okay. So tak payah potong. And then saya nak binatang lain pula. Itu satu cara. Tapi cara ini eh. Ingat eh. Dia smart object sekarang ni. So kita kena ubah ni. Ni bentuk smart object kita nak ubah suai susah sikit. Okay. So kita pergi reiterize dia. Itu tak apa, nanti saya ajar sikit. Saya tengok yang lain. Okay, saya nak buka new ah, yang baru. Open. Pergi tadi, binatang tadi mana gambar binatang? Okay, saya nak gambar, saya nak singa ni pula. Klik sini. Open. Okay, dia sebenarnya satu folder file lain nampak ni. Ni, file lain. So, saya tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Saya drag masuk ke dalam. And then yang ini tak pakai dah. Okay. Masuk ke dalam yang ini. Okay. Kalau saya padam ni. Ah, ada putih kat sini ni. Kita kena buang putih ni. Eh? Alright. Dah dua. Ni ada smart object ni. So nak buang smart object ni. Right click. Pergi pada reiterize. Okay, sekali lagi nak buang smart object ni, ada format smart object ni, kita right click, kita reiterize dia. Kalau saya tekan ni, hilanglah. Nanti hilang objek ni. Dia jadi macam biasa balik. Reiterize, okay, hilang. Okay. Sekarang ni saya nak masuk latar belakang. Latar belakang, saya pakai macam tadi, open. Saya nak letak latar belakang. Okay, saya nak letak ini. Okay. Saya nak letak gambar ni. Okay, open. Ah, ni dia. Tapi ada ni lah, takpelah. Nanti cikgu-cikgu, adik-adik pilih yang tidak ada watermark ni. Eh. Bawa turun ke bawah. And then, drag masuk dalam. And then, ini, dalam. Ha, ni dia. Dia ada di depan. Ha? Sebab apa di depan? Sebab dia paling atas. Okay, saya nak besarkan. Sebab dia latar belakang, saya nak besarkan. Okay, saya pergi bucu ni. Control P. Control P. Jangan tarik macam ni. Nanti merosakkan gambar itu. Dia tak ikut skala. Tekan Shift. Tekan Shift. Pergi bucu, tarik. Biar lebih tak apa. Biar lebih. And then lepas. Lepas. Adjust. Boleh adjust. Atas, bawah. Nak ni lebih sikit. Semua dah duduk dalam kawasan kamera tu. And then tekan enter. Dia akan blur. Ha? Selagi tak tekan enter. Dia blur. Enter. Ha, so dah ada. Tapi Cik Zack. Mana gambar rimau tu? Ha, ni. Dia ada di depan. So kita nak bawa dia. Naik atas, dua-duanya, klik, tekan control lah. Saya dah ajar tadi, saya nak gabungkan dua-dua, satu-satu pun boleh naik. Lepas tu tekan ni, naik. Okay, nak turunkan dia, tekan ni. Okay, left click, jangan lepas, dia genggam lah. Ha, dia genggam, turun ke bawah. Nak naik, genggam, naik atas. Then kita boleh bawa dia ke mana kita nak. Control P, besarkan dia. Ah, enter.
Yang ni, Cik Z. Ada putih ni. Okey, kita besarlah dulu ah. Kita besar control T. Begini, oh sorry. Tekan shift. Enter. Okey. Mbak ini sekata, sekata. Dia tak ada berbulu sangat lah. Macam yang realnya. Yang real tu susah sikit lah. So bagaimana caranya kita nak buang? Pergi pada ni. Ha, ni quick magic wand tool yang tadi. Klik magic wand tool. Masuk ke dalam. Okay. Alright. Klik kat sini. Sekali lagi eh. Okay, saya nak buang kawasan putih ni. Pergi pada magic wand tool, klik di sini. Klik di luar ni, yang putih. Ni aktif kan ni? Ha, okay, aktif. Saya delete. Ni tak ada lagi, klik balik. Okay. Kontrol nak hilang kena-kena, kontrol deselect. Okay, klik sini. Delete. Atau deselect. Okay, itu salah satu cara. Ha? Okay, kalau kita dah tekan sini, sebaiknya di sini sebenarnya ada main peranan ke ni? Kita klik di sini lah. Untuk basicnya kita klik di sini. Klik putih. Klik. Tengok. Dia kalau kita klik sini, dia tak di sini hilang. So, kita kena tekan di sini. Yang nombor dua ni. Okay. Tekan nombor dua ni. Dia akan ada macam ni. Dia akan ikut. Ha, ni sikit lagi. Hilang. Semua. Nak buang kenek-kenek ni, control, deselect. Sekali lagi ya. Alright. Okay. Pergi sini dulu mus tu, dia bergerak. Cik Z, saya nak buang yang putih, kawasan putih ni. Pergi pada magic wand. Okay. Dia punya bentuk macam ni lah. Klik di tengah-tengah ni, nombor dua ni. Okay, klik kawasan putih. Klik, klik. Jangan klik tengah-tengah ni. Klik di tengah ni, ha, pada badan dia hilang. Okay. Klik yang putih. 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 Okay, semua dah bergerak, dah bergerak ni. Tekan delete. Control D, select D. Control D. Control D. Okay, dah dapat dua menetang ni. Ha. Cik Z. Okey, ada yang bertanya, Cik Z, boleh tak saya menghalakan muka singa ni menghadap kawan dia sebelah tu? Okey, nak menghala. Alright. Cara yang paling mudah, control T. Jangan buat macam ni. Boleh juga sebenarnya, tapi susahlah. Ha? Susah maksudnya, kena katakan yang ni original, mungkin kita tanya tertarik panjang sikit. Okay, so kita tak nak macam tu. Okay, kita control sekali lagi. Okay, control T. Pergi pada image. Sorry, pergi pada edit. Edit. Pergi pada transform. Bukan free transform lah. Transform. Bawa ke sini. Ni, flip horizontal. Flip horizontal. Pergi sini. Ha, tu dia dah bergerak ke sana. And then tekan okey lah. Ha, letaklah. Mungkin ini lebih besar. Contoh besar sikit. Ha, ini besar sikit. Okey, enter. Okey. Sini ada putih kan? Ha, ni ada putih ni kan. Pergi magic wand, klik ujung ni, delete dia. Control dot, dia select. Okay, dah rapat dah. Okay. Nak masukkan teks. Nak masukkan teks. Tekan ni, klik di luar. Nak tulis apa? Nak tulis apa?
tulis jom belajar. Okey, klik. Ni. Ni Comic Sans ah. Nak tukar huruf, klik dua kali di sini. Nak tukar pada jenis-jenis huruf lain pun boleh. Okey. Nak tukar huruf lain-lain pun boleh di sini eh. Banyak pilihan di sini. Sesuaikan dengan situasi eh. And then ni okey. Dan saya nak tukar warna, nak tukar warna. Klik dua kali di sini. Warna apa yang sesuai? Ha, klik. Warna apa kita nak? Kalau nak merah betul, tolak atas. Merah betul. Okay. Katakan kita nak warna apa? Hijau. Okay, warna hijau. Okay, kita okay. Cik Z, warna hijau ni tak sesuai. Latar belakang dia hijau. Okay, kita timbulkan dia. Kita nak timbulkan dia pakai apa? Apa tool kita nak guna? Kita pergi kepada layer style. Tadi saya dah ajar kan layer style? Klik sini. Pergi kepada stroke. Okay, kita pergi besar sikit stroke dia. Tukar warna putih. Okey, kita kecilkan 15. Ah, okey, dapat. Ini stroke. Jom belajar. Ini betul-betul center eh, sebab dia ada buat garis tengah dia, ni center. Okey. Kalau kita nak masukkan gambar lain, nak masukkan logo, kita nak buat logo lah contohnya logo. Eh. Kita nak buka logo kita. Okey, kita pergi file. Open. Logo sekolah lah. Okey, logo kita masukkan logo sekolah kita contohnya. Eh. Saya ada tak logo ni? Ya, ada tidak logo ni? Oh, desktop. Okey, contohnya dah. Mana logo, 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 logo. Okay, logo ni. Ni PNG ya. Okay lah, kita letak bendera Malaysia. Open. Okay, tarik ke bawah. Macam tadi. Red masuk. Okay, pangkah. See? Enter. Ni kita, kalau ni dah siap potong ni eh. Sebenarnya kalau dia tak potong, kita boleh ambil dalam internet. Okay, pun kita perlu buang lah. Okay. Kalau kita tak nak, just tutup mata je. Okay, just tutup mata je. Okay, boleh follow? Yang ini boleh tak Cik Zaid? Jarak dia rapat sangat ni. Ni rapat sangat ni. Kita nak jauh dekatkan dia. Okay. Nak jauh dekatkan dia. Kita pergi pada karakter. Ni ya. Pergi pada karakter. Tapi klik kat jom belajar. Eh. Jangan klik tempat lain. Klik tempat lain tak boleh lah. Sebab kita nak bekerja atas layer ni. Pergi pada karakter ni dia akan keluar ni. Ni macam mana nak keluarkan karakter ni semua ni? Ha, kat tingkap ni lah. Ni layer ni semua kat tingkap ni. Okay. Kat tingkap ni. Semua ada ni. Alright. Klik sini. Yang ini. Ha ni. Kalau saya buat 50. Dia rapat macam ni. Negatif. Kalau saya buat rapat. Ha, lagi rapat. So saya buat 50 sini.
Ada jarak sikit. Mungkin kita nak pergi pada 7100. Okey. Dia lebarlah. Yang ini spacing ya, spacing. Yang ini. Contohnya jom belajar hewan. Sekarang ni dia punya spacing dia rapat sangat ni. So pergi pada karakter ni, pergi pada yang ini. Atas bawah. Kalau saya letak 36, ha, dia turun sikit. Ha, ni kena main lah. Ha, 60. Okay. Ha, ni. Dekat mana? Dekat karakter. Okay. Kalau tak ada, tak nampak kat sini. Kalau tak nampak kat sini, contohnya, kita tak ada karakter, tak timbul, klik dua kali sini, dia akan keluar kat sini. Ha, ini. Ini pun karakter kan ni. Tekan, keluar kat. Sama juga. Alright. Okay, cara yang seterusnya ialah macam mana saya nak save. Anda kena save dua. Dua format. Satu, save as. Mula-mula kita save dulu. Save sebab ni dah tulis, dah tulis. Ni dah ada tajuk. Ni nampak teman haiwan ni dah ada. Save. Kat mana kita nak save? Kita pergi sini. Dekat file kita lah. Di mana kita nak save tu biasalah. Mana? Ah, ni. Saya nak save kat teman haiwan ni. Biasanya duduk di sini. Open. Okay. Save dalam format Photoshop 1. Sebab kalau kita nak ubah, nak tambah, nak buat apa-apa, kita boleh boleh ambil balik file ni, boleh buat editing balik. Okay. Ni. Tadi dah ada satu kan. Taman haiwan. And then okay. Sekarang ni dia read. Ni setting. Dah. Satu lagi, kalau saya nak print out, saya pergi pada file. Save as satu lagi kepada JPEG. Kepada JPEG. Saya klik JPEG. Ni semua JPEG ni. Dan saya save. Okay. Ini penting ya. Yang ini jangan kacau. Yang ini. Ada kalanya kalau kita nak save as format JPEG, dia tulis 5 medium. Kita drag masuk full. Ni baseline standard. Yang lain jangan. Full lah. And then tekan OK. OK, dia ada. So nak tengok dia ada tidak. Ni dia. Ni bentuk JPEG tadi. So, boleh print out lah. OK. Ni dia punya. Ni Taman Hawaii dia punya soft copy dia tadi. Alright. Okay, apa lagi yang kita nak belajar selain daripada ni, kita dah buat yang paling mudah kan ya. Yang ini very basic. Yang ini agak susah sikit sebab kita nak buang yang putih tanpa merosakkan ujung-ujung bulu ni. Ini kita akan belajar sedikit di fasa kedua. Fasa kedua, ini kita nak ubah. Ni macam tadilah, kita buang ni. Ni gajah ni. Kalau kita nak tambah lagi binatang, pergi pada open file, open. Binatang apa tak ada? Oh, tu dah ada. Okey, saya nak binatang contoh yang ni dah ada. Okey, saya nak ni. Open. Ni buat turun. Masukkan ni. Ini pangkal, tak nak. Yang ini besar sangat. Ctrl T, free transform. Tekan shift, kecilkan dia, ke atas, kecilkan dia, enter, ataupun pergi pada mouse tool, apply.
And then nak buang putih ni, ulang balik, nak buang putih balik. Pergi pada magic wand. Nombor dua ni, klik. Satu, ni ada sikit. Dua, tiga, empat. Ni ada bawah ni sikit. Delete. Control, deselect. Lepas tu dah siap nak buang kenik-kenik. Control, deselect. Okay. Ha, ni dia. Nak lagi meriah. Okay. Yang ini ya, ini nanti kita belajar ni. Okay. Okay, setakat ni okay kot. InsyaAllah. Okay, sekarang ni saya nak, kita ada lagi setengah jam ah. Setengah jam. Kita tutup mata ni. Tutup mata. Tutup mata, tutup mata, tutup on balik. Okay, saya nak buat satu lagi. Open. Yang ini. Cartoon Lion ni. Open. Bawa turun bawah. Masuk. Yang ini buang. Hai, kita control P, kita besarkan dia. Ha ni. Wah, banyak bahan-bahan ni boleh membantu kita eh. Yang ini eh, kita nak tukar latar belakang ni, kita pergi pada sini, kita pergi solid color ni. Kita boleh buat. Katakan saya nak letak warna lain lah, hotel ni okey. Okey. Saya okey lah. Dah confirm saya okey. Ha ni latar belakang putih ni dah tukar jadi berubah. Tapi saya nak buat satu-satu eh. Okey, Cik Z, saya nak ambil gambar salah satu harimau ni. Ha, boleh. Pergi pada yang ni. Okey. Okey. Mengam dia. Ha, kita ambil ni ya. Contohnya lah eh. Control copy, control V, paste. Okay, benda ni dah ada dah. Nampak ni. Gambar ni tak hilang, tak kacau ni. Ni kita boleh tutup mata. Ctrl T, terbesarkan. Enter. Nak buang putih macam tadi kita kat magic wand. Okay. Klik saja kawasan putih. Okay, and then delete. Saya dapat Imo sedang duduk. Okay. Okay, Cik Zek, saya nak ambil gambar lain, buka balik mata dia. Okay, ini duduk di atas kan. Tutup dulu. Saya nak ambil gambar ni. Yang ini. Okay. Caranya ialah macam tadi juga. Kalau macam ni kita deselect lah. Ha? Duduk. Macam ni lah. Okay. Ctrl C, Ctrl V. Tu tolak dia. And then magic wand. Klik di sini. Oh, semua dah ikut lah. Okay, delete. Control D select. Control D select. Control D, donkey. So, dah dapat dua dah. Masuk teks, macam biasa. Masuk teks. Klik di sini. Okay. Singer. Okay. Singer. Ctrl T. Tekan shift. Besarkan. Okay. Besarkan. Cik Zek, tinggal singer ni. Kenapa A duduk di belakang? Sebab singer ni duduk di depan.
singa ni tu depan, duduk di depan perkataan ni, ni nampak ni. So caranya ialah tekan left click mouse, genggam bawah ni atas. Okay. Jadi warna ni mungkin agak tenggelam. Kita nak buat stroke pun boleh, stroke. Okay. Atau kita ubah warna. Kalau kita stroke, tekan pada sini option stroke. Kita ubah warna putih contohnya. Alright. And then kita besarkan dia. Ikutlah 20 contohnya. Out, outside eh. Zack, boleh tak saya buat drop shadow? Ha ni drop shadow. Boleh, tekan sini. Tekan dekat drop shadow. Yang ini stroke masih lagi. Kalau saya padam ni hilang nanti dia. Tapi kita masih tengah bekerja ni. Ubah ni, jangan buat pada multiply, buat pada normal. Yang ini tak payah ubah. Okay. Warna hitam eh. Dia beri kita warna hitam. Nak ubah warna hitam, shadow warna lain pun tak apa. Ni distance ni eh. Kita tengok ni. Nampak? And then boleh tukar ni. Kita nak bayangnya berada di atas. Okay, nak tukar bayang ni kepada warna lain. Merah, hitam, warna biru. Bawa sini. Okay, warna biru gelap. And then okay. Okay. Sprite ni size ha, nampak dia tak sharp, dia kembang-kembang ha, ni sharp. Kita pulang lah, kita ikut kreativiti masing-masing ha. Ni jauh-jauh dekat ni, jauh dekat. Dah confirm baru cakap okay. Okay, banyak lagi ni. Banyak lagi outer glow, outer glow ni nanti saya tunjuk. Okay. Okay. Dia akan bergerak serentak ni. Okay. Yang ini kita nak ubah, nak masuk perkataan apa. Ni kalau nak gerak serentak ni, ni dia gerak tak serentak kan? Okay. Ni dengan teks, mana teks? Ni tag ni. So tag dengan layer 5 ni, ni ha, dia akan letak segerak. Supaya kita tak nak dia nak kedudukan yang sebenar macam ni, nak apabila bergerak dia bergerak serentak, kita pergi kat sini, right click. Right click link layer. Tekan link layer, ha, dia automatically dia akan bergerak serentak. Okay. Alright, kalau kita nak pisahkan dia balik, ni gantai ni. Okay, gantai dua ni, kita kena pisahkan dia. Unlink. Okay, unlink dah keluar balik. Okay. Yang ini. Nak tulis perkataan, hello. Contohnya lah, hello. Seperti okay. Ni jarak-jarak sangat ni. Macam mana kita nak rapat-rapatkan dia sikit? Pergi pada karakter. Yang ini telah 100% kita letak kosong. Ha, dia masuk balik. Okay, saya nak tukar huruf warna ni. Klik dua kali. Saya nak warna biru. Okay. Saya nak buat outline dia stroke warna kuning. Contohnya klik sini. Mana kuning? Tekan kuning dulu. Okay, tekan sini. Okay, stroke ni. Tadi saya dah terpulang lah. Saya letak 20. Ini. Ini. Saya nak outer glow. Pun boleh juga eh.
outer glow, saya nak warna putih ataupun warna hitam. Okay, ni pergi pada normal eh. Ha ni, main sini. Auto glow berarti di luar kawasan huruf itu dia nampak macam glow. Kalau kita nak ubah pada warna putih pun boleh. Okay, dia akan glowing. Yang kita nak tukar masa ni pun boleh. Nak tukar masa on the spot, nak tukar hitam contohnya. Okay. So tekan glow, glow kita nak besar dia sikit lagi. Okay. Mungkin kita nak stroke dia warna warna putih pun boleh, sebab nak sesuaikan dengan glow dia kan. Okay, kalau kita tak nak, angkah je. Kalau kita tak nak. Hello. Okay. Takat ni, sekiranya ada apa-apa yang boleh kita kongsi bersama, boleh tengok bagaimana tulisan ini main peranan. Okay, ni dia tak link kan. Okay. Tapi hari ni kita dah belajar bagaimana nak buang teks dan sebagainya lah. Okay, kita tengok yang ni pula. Mana dia? Ya, kita buat yang baru. Okey, jom kita buat tema kemerdekaan. Sekejap. Okey, tema kemerdekaan. Yang ini adalah tema kemerdekaan. Okey, kita tukar, kita buka satu file, kita buat poster eh. New file, kita nak buat poster, international paper. Okay, kita nak buat image, tukar pada image ni pada rotate, melintang. Kita ambil gambar tadi, bawa turun, bawa masuk. Yang ini pangkah, tak pakai dah. Yang ini ha, kita control T nak besar. Sekarang ni kalau kita padam ni putih ni, kita dapat petak ni. Okay, saya nak buang petak putih ni, caranya ialah ni, magic tu klik kat sini. Tapi persoalannya Cik Zack di sini pun akan hilang, ikut hilang. Di sini ada garisan bendera putih, warna putih ni, jalur putih ni. Kalau saya delete, dia jadi hilang. Okay. Caranya ialah saya akan klik di sini. Subtract. Add selection, add. Okay. Pergi pada sini. Original sebab dia lurus, original. Lagi klik sini and then original. Ni kalau kita subtract ni, okay, kita kena pergi pada subtract. Okay, sekali lagi. Lebih tak apa. Ha, dia akan kurang. Kalau kita delete, dia akan automatik, dia akan buang macam tu.
Ini kita dapat ini saja pun tak boleh. Kalau kita buat gini memang dia hilang automatically eh. Alright, sekali lagi kita buat. Okay, and then kita terus tekan delete. Okay, deselect. Okay, dah dapat dah ni. Zack, saya nak letak latar belakang. Latar belakang, okay, kita pergi pada gambar latar belakang. Memang dah simpan eh, landscape kan, kita tengok apa dia. Okay, kita letak gambar ke LCC ya. Eh. Kita boleh drag masuk. Tak belakang dia. Okay. Tekan shift. Tarik gambar ni. And then enter. Sekarang ni kita nak bawa gambar ni ke depan ni. Gambar budak-budak tiga orang tadi kat belakang ni. Tekan sebelah kiri, tolaknya atas. Okay. Gambar ni ada smart apa ni. Kita kena buang sini. Smart objek ni kena buang. Dengan cara klik sebelah kiri, belah kanan, di trust, hilang. Okey. Buat turun. Caitkan perkataan Merdeka. Okey, sekali lagi nak naikkan perkataan, tekan sini dan tekan di luar sini. Perkataan Merdeka. Merdeka. Centrate, control T, besarkan. Ni center ni, nampak dia, center ni. Enter. Nak tukar warna, kita nak tukar warna putih. Okey, dapat dah. Merdeka. Sekarang ni saya nak drop shadow pun boleh. Caranya ialah, klik sini. Kita nak buat tulisannya ada stroke warna merah. Semangat membara. And then besarkan dia. Terlalu besar. Terletak 30. Okay. Atau terletak 20. Alright. Merdeka. Gambar belakang ni ya. Kalau kita nak ubah suai warna dia pun boleh. Nak ubah suai warna pun boleh. Nak mungkin warna ni agak gelap kan. Okay, kita pergi pada background. Tekan ni layer background. Pergi pada adjustment. Kita pergi pada curve. Mana curve? Mana curve? Kita boleh terangkan dia. Gelapkan dia. Kita pulang pada kita. Terang sikit lah. Ni agak gelap. Oh, waktu malam. Okay. Dah confirm. Tekan okay. Okay. Kalau kita tak nak gambar, ni kita nak gambar digital. Okay, kita pergi pada open. Kita pergi pada gambar-gambar digital lah, mana digital. Okay, katakan saya nak gambar yang ini. Masuk dalam, drag masuk dalam. Okay, soalan dia. Saya nak mixkan dia. Okay, ni saya dah tahu ni smart thumbnail ni, right ni pada, ubah pada teras eh. Okay. Kalau saya
opacity kan benda saya pelan sikit. Nampak latar belakang dia? And then saya boleh padam sikit supaya nampak. Ini dah masuk advance sikit ni. Dah masuk sikit advance lah. Padam, rap-rap dia pelan-pelan. Okay. Pun boleh juga. Okay, saya rasa setakat ni ada apa-apa yang kita boleh share. Kemungkinan besar. Kalau rasa tak puas hati lagi nak belajar, sebenarnya banyak benda nak belajar dengan Photoshop ni. Salah satu macam saya sebutkan tadi, kita boleh gunakan yang ini ya untuk membersihkan yang tadi tu macam mana poster Merdeka Lion Face. Yang ini macam mana kita nak buang dia punya seleksi, kita tak boleh pakai ni Magic Wand. Kalau kita buat macam ni memang boleh kita delete. Select soalan dia. Tengok ni warna dia yang ini dengan yang ini, tengok bulu-bulu ni hilang tak macam ni So ada cara dia bagaimana kita nak mengatasi masalah memotong background tanpa merosakkan bulu-bulu rambut dia. Okay, kalau kita lihat lagi contoh-contoh model contohnya. Okey, kalau model-model kanak-kanak ni. Ni kita nak buang benda ni. Tanpa merosakkan rambut dia. Yang ni tanpa merosakkan rambut dia, dia makan masa agak susah sikit lah. Okey. Yang ini model tadi, rambut dia begini. Kita buang, letak di belakang dia. Okay, kita letak buang letak di belakang dia untuk belahatkan gambar model tersebut. Ni kita boleh ambil gambar gambar model kanak-kanak ni. Ni warna asal dia. Kita buang latar belakang, kita masukkan banjaran, kita dapatkan warna muka dia sama dengan warna latar belakang tu, hampir-hampir sama. So ini dia punya hasil dia. Begini juga, kita buang latar belakang dia. Sebenarnya dia ada kesan putih tapi kita buang, kita boleh combine dia. Okay, ini gambar ni, futuristic. Ni gambar asal dia, buat masukkan latar belakang ni. And then kita adjust gambar warna kulit dia sama dengan latar belakang. InsyaAllah gambar tu akan nampak macam masuk. Kalau kita tak ubah warna muka dia ni, dia tak akan dapat macam ni lah. Okay, cara-cara bagaimana kita nak menggunakannya ialah okay, yang ini ni step-step dia lah ni. Dia drag masuk. Kita nak guna and then rub dia perlahan-lahan sampai bersih. Okay, sampai jadi macam ni. Okay, ini student-student saya ni. Ini student saya Munis. Student saya PSV Munis yang sediakan persembahan PowerPoint ni. Okay, terima kasih Munis. So kita kena step by step. Benda-benda ini semua nanti saya akan, kita boleh share lah pada next perjumpaan. InsyaAllah. Okay. Saya rasa setakat ni saja untuk asas kita. So saya serahkan kembali kepada
urus dia. InsyaAllah kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Sekiranya ada yang tak tercapai, insyaAllah kita boleh share pada masa-masa akan datang. Terima kasih kepada counseling, unit counseling Tuanku Bainul dengan Sultan Abdul Halim kena menganjurkan dan menjemput saya untuk bersama kongsi pengalaman, kongsi pengetahuan dengan rakan-rakan warganet di luar sana. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Saya serah kembali kepada host saja. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Zek. So macam mana semua para peserta ye or nay? Okay, saya rasa saya yang berasap ni kepala ni. Okay, sangat bermanfaat ilmu tu Cik Zek. Jadi tak sabar rasanya nak tunggu fasa yang kedua. Sebelum kita berakhir, saya nak ucapkan terima kasih terutamanya kepada kru teknikal saudara Muhammad Zahir Abdul Hamid daripada unit psikologi dan kaunseling, Sultan Abdul Halim, kepada Puan Fashadira Desa dari ketua unit psikologi dan kaunseling, dan especially untuk Cik Zek, Cik Zakaria bin Abdul Ghani, pensyarah cemerlang pendidikan seni visual IPG Kampus Tuanku Bainun. Dan daripada saya sendiri, Puan Zarina Jamaluddin dari unit kaunseling IPG Kampus Tuanku Bainun, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudi join kami pada pagi ini. InsyaAllah nanti untuk fasa kedua nanti kita akan war-warkan. Mungkin dalam masa terdekat ya Cik Zaid? InsyaAllah. Okey, kita doakan semoga dipermudahkan. Okey, sila isi link kehadiran dan penilaian yang telah diberikan oleh admin tadi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dari kami semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih kru-kru. Kita akan up video saat. Oh, video kita lagi. Mana video kita?